Kembali lagi bersama dengan Mas Bijo di Bijo Channel. Hari ini adalah 1 November 2023 dan seperti biasanya kita di awal bulan itu selalu bikin video di Smart Vespa Jember yang merupakan salah satu dealer Vespa terbesar di Jawa Timur, Mas. Jawa Timur. Dan ada yang unik ya, atau ada yang baru di tahun ini atau di bulan ini, yaitu harganya kalau biasanya itu naik. Kalau sekarang itu harganya mengalami penyusutan atau penurunan. Itu tidak bermaksud apa, karena memang itu spesial buat kalian. Nah, kita akan mulai khusus belinya di Rendra ini. Khusus belinya di Rendra. Nah, mengalami penurunan harga. Jadi banyak yang nawar. Kok banyak yang nawar? Wis tak dokne air kene. Dokne air wis. Kita mulai dari yang tipe paling rendah, Mas Rendra. Tipe LX125. Tipe LX125. Mana, Mas Rendra? Oh, itu yang warna merah. LX125 ini ada dua warna, yaitu warna grey dan warna red merah. Harganya berapa, Mas Indra? Yang tadinya tuh 51.700. Ya. Jadi 50.200. 50.200, teman-teman. Promonya tak kasih tahu yang ini aja ya, yang lain ya. Nanti nyusul. Apa? Beli Vespa ini, dapat iPhone 11. Beli Vespa ini dapat iPhone 11. Kalau belinya di Rendra. Makanya hubungi nomornya yang ada di bawah. Nah, terus yang kedua itu adalah Vespa S125, mana Mas? Displaynya di belakang, Mas. Di belakang. Nah, pokoknya S125 itu mirip ya, mirip seperti LX125, cuman lampunya itu heksagonal dan warnanya juga beda-beda. Ini. Karena sudah terlalu laris jadi cepat laku gitu loh ya. Ini harganya berapa? 50.400 sekarang. 50.400 turun juga ya? Turun juga. 50.400 1 November 2023. Sangat keren sekali, dan dua Vespa ini sama-sama menggunakan ban dual purpose dan belakangnya itu sama enggak? Sama atau persis lah ya? Sama atau persis. Terus dari plat juga, Mas? Itu pasti. Pasti. Sangat kuat sekali karena Vespa gitu loh ya. Terus selanjutnya, yaitu kita update harga Primavera non-S ini, Mas. Primavera non-S. Atau yang biasa, yang klasik, jongnya coklat. Ya, yang ciri khasnya itu di sampingnya itu chrome. Warnanya juga banyak, Mas, ya. Nah, untuk Vespa yang Primavera non-S atau yang 3S itu berapa? Harganya 56 juta. 56 juta. 56. Mengalami penurunan juga berarti ya. Yang tadinya itu 57.400. Jadi turunnya itu 1.450. Ah, itu spesial for you. For air, kalian semua. Jadi awal bulan ini sangat-sangat asik sekali gitu ya. Ada warna ini juga, warna biru dan warna-warna yang lain. Kita langsung ke selanjutnya, yaitu Vespa Primavera S. Yang salah satu contohnya ini, teman-teman, yaitu S itu mungkin agak-agak sporty ya. Agak-agak sporty dengan list di samping-sampingnya itu hitam, terus tanduknya hitam, velgnya juga seperti ini dan ada stripingnya, Mas. Ada stripingnya kalau S. Nah, yang Vespa Primavera S berapa? Primavera S ini 58.500. 58.500. Turun juga. Tadinya itu 59.950. Iya, turun. Oh, ini lebih banyak berarti turunnya. Ya. 1.500-an. 1.500 sama, Mas. Oh, sama. Iya. Ah, itu teman-teman. Jadi hampir semuanya hitam. Jadi belakangnya hitam, terus list di sampingnya hitam. Joknya juga seperti ini, Mas. Yang kuning ini, Mas. Nih. Enggak, kita ngaca dulu. Kan belum ada kelihatan tadi ya. Ini HP-nya. Terus ini ini yang kuning. Nasi sih, Mas Jo, ya. Iya. Kemarin ditanya apanya, Pak? 14 ya? 14 yang tipe, Pak? 14 kali cicilan. Terus ini apa, Mas Indra? Yang S ya? Yang S. Ini yang S. S. Jadi Primavera S juga ini harganya 58.500. 58.500. 500. Jadi sama. Jadi pokoknya yang S itu semua warna sama. Nah, terus habis itu selanjutnya adalah Vespa Spring, Mas Indra. Kita kesana. Kita warna kuningnya itu sama, Mas Indra. Warna kuningnya itu sama, dan ciri khasnya itu kalau untuk Vespa yang Sprint ya, non-S, itu ada chrome-nya atau bentuknya chrome. Yang non-S? Ya. Jadi nggak ada stripping-nya, Mas? Nggak ada stripping, dan inilah elegan ya. Itu harganya berapa, Mas? Harganya 58.800. 58.800 ribu rupiah, teman-teman.
turun juga. Turun juga. 1.400.000 ya. Iya, sama. Yang jadi rata-rata naiknya 60 juta 250 jadi 58.800. Ah, itu belum ada sesuatu-sesuatu yang lain. Nah, ini harga ini masih ada potong lagi, bisa ditawar lagi. Oh, nanti Japri aja. Nomornya Mas Indra. Ini no, masih belum promo. Masih belum promo. Nanti itu harga umum lah. Umumnya. Harga pokok ya. Nah, harga pokoknya seperti itu. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu Vespa Sprint S, ciri khasnya itu hitam. Bahkan untuk sekarang itu spion-spionnya itu warna hitam, kan? Warna hitam. Ini keren. Terus tanduknya tanduknya? Ujung dasinya warnanya merah. Merah. Ada stripingnya juga. Nah, untuk Vespa yang ini apa ini? Sprint S. Harganya itu 61.300. 61.300. Sprint S. Yang tadinya 62.750. Turun juga ya. Turun juga. Nah, itu Vespa yang umum lah ya. Nah, kita ke GTS Mas Indra. Mana GTS ya? Nah, ini GTS ada dua, yaitu GTS Classic dan GTS Super Sport. Ini yang Classic kebetulan habis ya. Habis. Karena sangat laris sekali. Yang Classic itu 83.800 dan ciri khasnya Classic atau Super Sport itu sekarang sudah menggunakan Smart Key, Mas Indra. Jadi Smart Key, terus spionnya kecil. Teknologinya selain ABS ada ASR juga. Iya, jadi bentuknya gini. Bahkan apa belakangnya itu keren banget, Mas Indra. Nah, ini seperti ini. Sekarang juga dilengkapi dengan ASR, teman-teman. ASR. Nah, itu. Classic sama apa namanya? Sport. Sport itu sama. Jadi kalau yang sportnya harga, sport berapa? Harganya 89.500. 89.500. Turun juga ya? Turun juga. 89.500 turun juga, teman-teman. Dan untuk yang tipe SS ini yang keren itu menurut saya yang warna putih, Mas. Warna putih seperti ini, putihnya glossy. Kombinasinya hitam itu keren banget. Terus selanjutnya yang enggak umum atau yang spesial-spesial itu ada yang namanya Color Fab, Mas Indra. Color Fab itu masih dijual kan? Nah, masih dijual. Berapa, Mas? Harganya 65.300. 65.300 ini spesial. Spesial, teman-teman. Jadi ini Color Fab Primavera tapi Color Fab gitu ya. Itu 65.300. 65.300. Terus ada juga Sejourney. Sejourney dijual kan? Oh, LP Bate. LP Bate yang sana. Ini dulu. Enggak. Ini dulu, mumpung lewat sini. Ini harganya 183 jutaan. 300 cc. Heeh, 300 cc 183 juta. 83 juta. Ini teman-teman, cc-nya 300 dan ini special edisi dan ada nomornya, teman-teman. Nah. Jadi sangat spesial banget lah Bate. Bentuknya juga seperti ini. Kita ke Vespa Bate, Mas. Vespa Bate berapa? Vespa Bate itu 82.700. 82.700. Sudah dapat box, sudah dapat helm. Top box dapat, helm dapat, dan ini printing atau water printingnya itu stikernya bukan stiker biasa. Bukan stiker ini Mas. Jadi ini cat. Cat jadi ya? Water printing. Jadi teh celup. Cat celup. Selain Vespa Matic, di Smart Vespa Jember juga ada yang namanya Aprilia. Jadi ini Aprilia ini 66 juta 600. Ini yang ini ya. SRCT ini ya. 200 cc-nya ini 175. Ini dapat potongan juga. Dapat potongan. Potongannya berapa? Bisa buat beli iPhone 11 juga ini. iPhone 11. Dan yang spesial juga sekarang ada livery MotoGP yaitu andalan dari Aprilia ya Mas Indra ya. SRCT-nya. Ini harganya belum ada. Harganya belum ada. Agak rahasia lah ya. Agak rahasia. Jadi teman-teman, untuk Vespa atau beberapa info yang kita sebutkan dari tadi itu sudah merupakan harga yang ada di Jember ya? OTR Jember Dan sekitarnya. Tapi itu harga bisa ditawar? Harga bisa ditawar. Tawar sesukamu? Tawar sesukamu, dealer sesuka Mas Indra. Dan untuk ketersediaan barang, ready apa gimana? Ready stock. Ya? Mau datang lagi nih. Segera order dan untuk bonus serta apapun Japri sendiri Japri sudah tercantumkan nomornya dari awal. Ada tambahan atau apa? Tidak ada. Bisa kirim seluruh Indonesia. Kirim seluruh Indonesia, ready dan DP minimal berapa?
DP kalau di wilayah Jawa Timur ya, DP ya. 8 juta bisa bawa pulang Vespa. 8 juta bisa bawa pulang Vespa, teman-teman. Dan untuk Vespa ini, tak ulangi lagi atau tak notice, OTR-nya adalah OTR Jember. Jember. OTR-nya itu Jember. Wilayah lainnya nanti bisa coba aja sesuai KTP harga. Ah, harga sesuai KTP. Jadi yang kita sebutkan adalah OTR Jember. Terima kasih Pak Rangga. Ya, siap. Sampai ketemu di video-video Mas Bujo selanjutnya. Mohon maaf pada saudara kata. Banyak pastinya karena Mas Bujo dan Mas Rangga hanyalah manusia biasa, tempatnya salah kira dan lupa, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, comment dan subscribe di FBT channel. Matur nuwun. Terima kasih.